jajan tunggal. Penerapan protokol kesehatan di TPS gimana, Bu? Alhamdulillah bagus ya. Sangat rapi ya. Protokol ini sudah bisa kita penuhi ya. Dan petugasnya juga sudah kita swab. Meneruskan dari poliklinik atau sudah kembali? Aku belum tahu. Yang jelas aku nggak merencanakan untuk apapun karena bagi saya jabatan itu amanah, nggak boleh diminta. Jadi saya nggak merencanakan apapun. Tapi saya nggak punya rencana misal untuk kegiatan-kegiatan saya. Ya, yang pertama saya juga akan coba berbisnis. Yang kedua ada beberapa perguruan tinggi minta saya juga menjadi ya. Ada harapan untuk penerusnya itu nanti, harapannya apa untuk warga Surabaya itu? Ya, saya pikir Surabaya ini sudah sudah berjalan dengan baik dari sisi sosial, dari sisi infrastruktur. Saya berharap ini bisa dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Saya tidak ngomong bahwa saya paling bisa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa banyak prestasi yang diraih oleh Surabaya. Prestasi itu ya dalam bentuk penghargaan ataupun dalam bentuk capaian-capaian. Contohnya misalkan Human Development Index kita. Dulu saat saya masuk kita di bawah DKI, di bawah Bandung, di bawah Denpasar. Saat ini kita melampaui mereka gitu. Jadi artinya kemudian siapa pernah bayangkan bahwa Surabaya bisa menjadi kota pariwisata. Kita mendapatkan penghargaan indeks pariwisata terbaik di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Jadi artinya kita yang tidak punya kekayaan alam, tidak punya pemandangan bagus, tapi kita bisa menjadi destinasi wisata yang kita rencanakan.